Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama kami game di Minecraft lagi. Okay. Di video kali ini aku bakalan nge-share satu texture pack yang bakalan merubah Minecraft kalian itu menjadi lebih bagus dan juga keren. Nah, buat kalian nih yang mau coba teksturnya, kalian bisa cek aja di deskripsi ataupun di pin komentar di bawah video ini. Nah, oke, okay, sebelum lanjut ke showcase-nya, bisa kalian klik like-nya terlebih dahulu dan juga subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Oke, okay, kita langsung aja ke showcase-nya sih. Let's go! Oke teman-teman sekalian, di sini aku sudah berada di dalam beranda Minecraft dan kita langsung saja pasang untuk tekstur packnya tersebut ya guys ya. Kita langsung aja ke setting, habis itu kita ke global resource dan kita langsung pasang terlebih dahulu untuk tekstur packnya. Nah, untuk nama dari tekstur packnya adalah Fight One versi 1.5. Untuk size nya sendiri di sini cuma 38.2 MB. Oke teman-teman sekalian, di sini sudah berhasil terpasang untuk tekstur packnya. Terus di sini ada yang beda ya guys ya dari tekstur ini, yaitu untuk UI nya di sini memakai UI MCPC. Nah, jadi mantep banget kalian sudah berasa main di MCPC ketika kalian menggunakan texture pack kali ini. Dan kita langsung aja masuk ke dalam worldnya cuy, let's go. Oke guys ya, di sini aku sudah berada di dalam world Minecraftnya. Dan sebelum aku nge-sinematikin bloknya, aku bakalan nge-review sedikit ya guys ya untuk bagian levisnya. Nah, di sini untuk levisnya itu sudah menggunakan bed levis ya guys ya, yang mana untuk bagian levisnya itu jadi sedikit lebih tebal gitu teman-teman, lebih lebat ya kurang lebihnya seperti itu, dan mantap banget ya guys ya. Nah, untuk pohon birchnya itu jadi warna kuning ya guys ya untuk daunnya, jadi mantap banget ya guys ya untuk tekstur pack kali ini. Dan di sini juga tidak ada lag sama sekali ya guys ya, ketika aku ngadep sana itu pun tidak nge-lag. Nah, yang sebelum-sebelumnya kan aku pernah nge-review tuh texture pack, tapi kalau aku ngelihat sana itu bakalan nge-lag banget teman-teman. Nah, kalau lihat sini tidak nge-lag gitu teman-teman. Nah, di sini untuk aku make texture pack yang ini ya, walaupun UI-nya sudah diganti, terus teksturnya juga jadi lebih agak berat ya teman-teman, ini tidak nge-lag sama sekali kalau aku ngelihat ke sana gitu teman-teman. Nah, oke, okay, jadi ya seperti itu saja.
Oke teman-teman, gimana untuk teksturnya? Bagus kan ya? So, di sini aku bakalan akhiri saja untuk video kali ini. Dan terima kasih yang udah mau mampir di channel ini dan nonton video ini sampai selesai. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga di subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. See you the next time, bye-bye semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.